begitu juga nomor 27. Di ada kubu gerdak juga. You are very lucky today. Yeah. You see all and what I'm typical about it is. Okay. Ya. Suksema. Mari kita gurdon gurdon dalam mampa. Ya. Suksema kaya. Suksema kirimannya. Ya ya ya. Agar tujuh remasang marang. Bukan ada anak kami tuduhin. Ya baik, untuk seri yang ini adalah salah satu seri yang digagas oleh Pelangi Badung, yaitu bebean ciri khas. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan peminat bendera hitam mengudara. Iya, inilah bebean klasik memperagakan kebolehkannya. Jadi pada saat ini ada beberapa pertu ya. 01 mengudara. Gatot izin membacakan sinopsis dari layangan ya. Ngurah Watu Lepang. Nomor layangan 01 dari Seke Kudeta, Kubu Delotukat. Sejarah, sejak pertama kali di wilayah Sesetan, tepatnya di Kubu Delotukat antara tahun 1974-1975, para Rayamon di sana yang ingin mengisi waktu melepas bertani, berinisiatif membuat sebuah layang-layang bebean yang awalnya hanya menggunakan warna hitam. Saking besar tak kulit setelah pertama kali mengudara dengan sempurna dan terlihat bagus. Seke dan masyarakat pun menjulukinya lebih singkat dengan sebutan layangan ngurah, yang diberi nama oleh dalang wayang kulit Ide Bagus Buduk dengan lampan pementasannya, memberikan nama layangan ngurah Watu Lepang. Pada musim layangan berikutnya, Seke kembali membuat layangan bebean namun dengan mencoba mengembangkan motif warna. Hal aneh terjadi, layang-layang tidak dapat mengudara dan banyak kendala yang terjadi. Akhirnya mereka memutuskan kembali membuat layangan bebean hanya dengan warna hitam polos, dan layangan itu pun dapat mengudara dengan sempurna. Hal itu terjadi juga pada generasi selanjutnya, maka Rarangon di Kubu Delotukat meyakini berani lagi membuat layangan bebean selain hitam polos. Seiring waktu, generasi pada tahun 1997 hanya menambahkan motif poleng dengan lis merah di bagian pinggang dengan dasar pemikiran tidak lepas dari karakter layangan dan maksud membuat tampilan layang Seke terdahulu. Setelah diizinkan, akhirnya pada tahun 1979 dan layangan pun mengudara dengan baik. Taksunya terpancar seolah lebih berwibawa, sehingga sekarang Rarangon Kubu Delotukat tetap mempertahankan layangan bebean hitam dengan sabut poleng dengan lis merah dan menjadi tradisi dan ciri khas satu anugerah dari Ide Bagus Ngurah Buduk ya. Jadi dia mempunyai tradisi yang luar biasa dari hitam dengan sabut poleng ya. Dan Gatot nomor layangan 87, layangan itu bernama Sliwah, tengah merah diberi pemanis hitam dan putih Gatot. Jadi yang belum udara kami persilakan. Sudah tuh, sudah cukup selekerahnya. Sudah 16 yang mengudara. Sudah ada 16 ya, Bu ya. Jadi semuanya sudah mengudara. Ya. Untuk 5 menit ke depan ya, jadi sulit untuk memberikan karakter, maka dari itu saya berikan kesempatan 5 menit ke depan. 1, 2, 3, 4, 5 menit. Terima kasih.
06 mengudara. Menikmati suara guangan. 3 minute challenge dimulai dari sekarang. Agong yang menep dengan niki juri bingung nih kak. Juri bingung untuk menilai guangan. Maka dari itu saya minta gong agar beristirahat sebentar. Jenak. Beberapa dari inilah yang berbagusan nomor 10 jadi penyandingnya merah dengan pemanis yang punya ini 10 ya begitu ya, juga 87-02 30 ya. Di sebelah kami satu nomor 02 adalah dan 87 dari Sliwang dari Klub Ganas 87 yang merupakan berbagusan, yang begitu juga nomor 10 adalah berbagusan juga. Jom 9 lalu tidak salah teman-teman dari Kaguang barangkali yang mana, Kak? 40 ada dari Glogor, ada dari apa Sungye, ya ada dari nomor 98 ini nomor 27 dengan ini tepung ya. ayam ya. Layangan jago semua terus, Kak Sanur konyang main-main ya, kan? Jadi mengadakan sosialisasi dengan pembenahan terus ya teman-teman dari Glogor sudah merupakan awal dari seri ini mendarat dengan sempurna ya begitu juga nomor 27 nomor 25 09 dan 04 jadi berbagusan ada di belakang kami kalau tidak salah dimiliki oleh teman-teman dari Legian yang warnanya akibat dalam akibat merah ya kalau ini teman-teman dari Tanjung yang bagusan dari belakang ya jadi nomor 10 ya jadi teman-teman ini kalau tidak salah dulunya dari Glogor kalau naik dari Jerging ya. Okay. Yang mana Kak? Yang dari Sidekarya Patut. Sidekarya ya? Iya. Sedetan, ya. Jadi yang ada. Sudah mendarat itu dari jadi, Sidekarya. Jadi maksudnya yang tuh baca temanya tadi itu. Iya. Dan layangan ini berusia di atas saya Patut. Ya. Jadi lahirnya ya. Tahun 1974. Ya. Jadi 01 ya. Jadi anugerah dari Ide Bagus Ngurah. Ide Betara Ide Bagus Merah Buduk yaitu memberikan anugerah kepada teman-teman dari Sesetan dengan nama Batu Tunggurah Batu Lepane
jadi dengan nomor 01. Jadi 02 adalah bebagusan juga ini tuh, tapi warnanya juga ya bebagusan. Itu udah bebagusan. Ya nomor 20. Inilah bebagusan nomor 20 ya. Memang bagus sekali. Iya. BBB-annya bentuk dari kepala juga bagus. Elok pun bagus, batis balinya. Karena bebagusan dikorek kembali, kita bisa saksikan nomor 20 dengan warna oranye. Oke. 06 betul, betul. Bagus sekali. Oke. Kembali dengan nomor 16 yang ini adalah tahun 89. Tapi layangan ya, lain berbeda. Ciri khas yang naik jadi hari mempunyai ini ciri khas tersendiri. Punya beda-beda yang ukuran lebih kecil. Sabuk ke balu roda dua gentian mapura temelan ratu temelayang. Sabuk ke balu roda dua sabuk ke balu roda dua gentian mapura dem. Pandi kita yang ya menurunkan layangan betul, 02 betul, bagus, jadi ya, itu adalah 20. Salah satu pelayang wanita yang begitu kami miliki juga nomor 01 dianugerahkan oleh Ide Bagus Murah Dalam Buduk dengan nama Bang Murah Lepan. Waktu Lepan ya. Dan teman-teman dari Sesata Suksema dari Bang di Badung Festival terima silakan kasih. Dari atas saja. Gurun gurun lemampa ya. Jore masang marang ambokang adang anak kami tuduhin ini nawak sebutan dit yang merupakan dari klasik. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi-bagi napisan ya kapian Madang Presiden Kesidan Indon Kesidan Ngayu Kesidan Karya Muah Kadir Gausan. Oke, okay, ladies and gentlemen. Suksama di ada Kubu Gerdak juga. You are very lucky today. Yeah. You see all and Madang Tepikal Bali Miss Mewali. Okay. Yeah. Suksama mari kita. Jadi pidan kene beragam layang kah oh, ya. Ngabok kober ngabok ya. Mekamen lengkap ngabok barang betul. Ye, jadi terima kasih kamu ucapkan sama Pak Tu. Baiklah sambil menunggu beberapa dari Bebian Klasik akan kembali ke tempatnya tuan-tuan kami akan bacakan seri ke berikutnya. Silakan Bu.